jabang bayi lanang wedok. Ayo iku pinter yo, SMA pian lulus daneme apik. Kuliah keterima nang negeri. Lulus pun nilaiye uga apik. Iya Yumar, saiki iku kerjane enak, bayarane gedhe. Isa kok ana ibuke cincin kok ngono. Anakku kayak ngono pasti aku ora bakal isuk ngruput nang sawah. Kira-kira ayo sih pacar orang ya. Aku tak jodohno karo Jokowi. Hala Yudar, buat penggaweane anakmu menemu ae. Ya mung tok gelek kok ora duweni mantu koyo dapurane ngono kuwi. Lambemu yo ning, cek kurang ajare. Lah, apa aku iki keliru? Anakmu demen mendem kok. Oh, wis ta layu, cek isuk kok ya wis padha padu. Sedang enjing bu. Masalah cik mending rek mantu bu arep mangkat kerja gendo. Mantu dukunmu. Engge bu, mangga. Engge, hati-hati nak. Iya yu, mungkin soal ayu. Udahlah aku ngomong perawan. Sopi gue jeneng Dewi nek gak salah. Walah Dewi ta, arek sing gak tau metu iku. Nyapa ayu? Arek ku nyambute apa yu yu? Kok gak tau tuman belas kabar. Krune se dheweke nyambuti orang genah. Astagfirullah Yumin. Loh, wong aku ngomong apa aneh kok wingi bengi aku ketemu dheweke mule jam 12:30 bengi. Nyambut apa coba sing kerja jam ya ngono. Tenanan yu. Ho-ho, tenan. Macam-macam lho. Di kantoran koyo ayu terus lembur. Ya yu masih yo bodho iki ketemu kantoran. Tapi orang tahu mulai luwe teko jam 11. Tenanan yu. Ho-ho, tenang. Wala-wala yu Ida. Perawane nandi to? Kaya belanja dhewe iku lho. Eh, unun, Dewi sik turu yu, sak enek kepegelen sambat awake gegesi. Lho, Dewi wis nyambet to iku. Kerja apa kok ora tau tumut? Iku lho yu, kerja online opo iku jenenge ora paham aku. Wala, mobil enggak gawe mobil putih ku yo ya jam 12:30 bengi yo 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 ngono kuwi Dewi nek mulai peraturan tergantung klien ini tenang nang yo hooh tenang kuwi posisi Umar iki melok ae. Duh, ibu, wonten apa bu? Nyambut duk. Duk, ada ayu ibu, ada takut apa orang toh? Kanglet nopo bu. Sebenarnya kerjanya ibu apa toh? Kok orang tau mutu kamar? Mau ngaduk laptop terus. Dewi nyambutin bener kok bu, saya sebu. Cuman, yang perlu jelasake ten ibu pasti mboten paham. Kerjanya mau ngaduk laptop kok toh? Enggih, akhir-akhir ini ngat laptop cuman kadang kliennya ngajak ketemu kalau gitu wau walah ya wis nduk ibu ditai dodong ketemu maling ora kok ibu mung kepengin ngerti wae kerja ngopo ora usah mikir macem-macem ya pun ngapunten nggih bu. Kok kene sapa ya? Ayo kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, arep arisan nggih? Monggo mlebet sedaya. Ibu tasak ten wingking, sekedam kula timali. Wala, Nduk. Lah teko nyambet ta, Nduk? Nggih, monggo, monggo. Assalamualaikum. Kula nuwun, assalamualaikum, Bu Lurah. Waalaikumsalam, ibu-ibu wis padha teko to. Monggo-monggo pinarak rumiyin. Nggih, Bu Lura. Aku cek dulu lagi mulai suwene tenan. Iya, yo. Gede, wati, kesi tenan. Aku kan sing piye? Ibu-ibu juga harus cari lagi. Kesannya deh, mau
Allah Ayu, kowe ora pegel kan yo, cita semuanya kerja lho. Lah iya, ada situ isi semuanya kok cari-cari. Ayo, sama disko nanggol jarnat yang mbak iya masih ngeguna. Iya, nanggol. Iya, nanggol, terus bebak nyumpahnya sampe nanggiso. Engge, mau enggak ibu-ibu pulang tinggal di sini, engge? Iya, nak. Iya, nanggol. Mulai di piye toh perawannya kok disuruh lagi. Lah iya kuwi. Mboten kok Bu, mau dituturi mawon. Oh iya. BTW ini dana di lho. Kok orang ketok? BTW kok apa tuh ini? BTW itu berdua ya Pak. Disuruh ngondong. Oh alah, gak ngerti aku. Entah lah. Ini mikir, kayak orang kalau nyentuh HP. Sedangkan ini perlu-perlu tok lagi. Si Dewi ini adalah kok orang tak ngomong ini. Jarinya Dewi mau yuk ida semuratnya kumat. Ya iku, paling merasa no perawani sih nyambut orang jelas kuih. Iya yuk, Dewi lah tau nyambut gaya kan. Ya ini tapi teko nang omai. Ini tak gelok, ini jahiku mau bakul tahu di pasaran. Ujungnya mau bakul air keliling. Kerungu-kerungunya sih, menis pede Dewi di satu teko. Kesisan, tenangan yuk. Ho-ho, tenang. Kuih kabeh. Kalau bisa kondi coba gak keiling-iling lho biar Dewi sekolah luar adik esisan terus SMA pun kuliah gak langsung nyambut gai masuk ini dari mutoyun terus ya ora lah kok Dewi lho si bayangnya seket terus si terus kok iya ini paling buruk soko negara gak sane kita kudu tetap positif thinking alah usah apa ya usah mulu. Paling Dewi ya harus kutek kali bayar sekolah Dewi bian. Ibu-ibu ini lagi ngomong ke apa toh kok ketok seru banget. Bu Lura, niki lo Bu Yuneng seneng api suuzon ambe Yu Ida. Mosok Yu Ida diarani ngimu toyol. Loh, mau lagi kan yang temen kuwi kok. Yuneng, ora ilo ah merasa ditambah Dewi. Oh iya Yu, Yu Ida lah gue perawat mantangan sampai ke sini. Oh nanti, nonton apa Bu? Arah ikut nyambut ya apa? Kok arah metu? Iku nak konco sekolah mubiya sih. Kalau gue sekarang aku, aku ngomongin akrab kaya jenis. Ketemu ya jarang. Ya biya sih, gak ikut konco sekolah mubiya. Gila jari pelura, anjen Dewi ini arah metu. Paling saya ingetan, makanya orang tamu ke rumah. Astagfirullah, jadi kenyumin ini kayak merah hujan. Baca pilih sih lupa. Sampun-sampun Bu, orang ilok mandi terus. Ayo nanti kopi anak sani. Kulah sih ngopi yang ibu-ibu. Hei. Kulah minyak kerupuk endok. Kayak iwis kabe deh. Suka sama yang saya kirim kemarin enggak? Ya kalau bapak suka sih, saya bakal kirim yang banyak. Apa aku enggak salah kerungu? Nah, iya, apa sih yang enggak buat bapak? Astagfirullah, bener jarene Yuneng. Lek Dewi ku ancen bocah orang genah. Oh iya yu, aku arep ngomong sama Dewi. Pak mulai mari nonton selaku. Aku petuk Dewi lagi teleponan ambek wong lanang. Nang peteng-peteng sih san. Tenanan yuk. Oh tenan. Krungune sih arep ngirim apa ngono. Ora patek ceto. Pancen Dewi ku jan ganjen tenan. Kan bener jariku to. Dewi ku ancen wong wedok orang genah. Tapi yo Mas, iso wae Dewi tenan koncone terus guyon ora yuk. Wong nyeluke Pak ngono kuwi kok. Wis tak ayu tah. Dheweke ku seneng ana dalane Dewi wae. Wis seru kenyataan iki Dewi kok ngono sih. Lah, bukan ngono yo ne. Aku iki mung gak awan dhewe ben ora suuzon. Soale gosip awak dhewe yo mung ora cetha. Wedine malah engko dadi fitnah. Yo lah, yo Pak. Kan saiki jaman kuwi wis modern. Kabeh informasi kuwi tersedia ning barang jenenge. Ning HP kuwi ana aplikasi jenenge Instagram. Ning Instagram kuwi ana foto Dewi gawe klambi orang genah. Kadang-kadang foto e karo wong lanang. Kota ganti sisan. Tenanan yo. Oh, tenan.
Walah, anak Dok Dewi to. Ibu menandi kok dengaren awakmu sing blonjo. Niku lho, ibu asem ora teki Mas Mali. Astagfirullah, kepingin durung waras ae iki. Ngono kuwi faktor stres kakean mikiri anak e. Aku sangat panut wae soal gono pengawean. Elok ae ning, elok wae sih. Udah beli aja ngomong ibu ya, ngono kan jenenge stres. Tapi mungkin dalu mau. Tahu. Bayarane akeh. Kok mboten kok, Bu? Ya cetha lho, Yumar. Wong tumpakane ayam bangrok 20 juta. Ora kaya anakku sing tumpakane pek dawuh. Wis ben halal kile. Ya Bu, insyaallah dengake mawon. Amin. Dewi. Entar lah, kok yo sapa kancaimu ni iya tak apa ngono. Orang-orang sing iso budal nang mbiyu Ida. Ngono kuwi, Allah ora menakdirkan awak dhewe mangan teko dhuwit haram. Wingi ae nang WhatsApp padha rame keluarga Yu Ida ngiku toyo. Tapi aku sih gak percaya lek Yu Ida ngiku toyo lho sembayang sebab koyo ngono.
Yalah Yudar, jaman saiki ojek didelok teko sregepe sembayange. Saiki ono kiai metengi santri. Iya sih, tapi assalamualaikum Yuning. Eh, Yu Ida. Niki berkatan bancaane mobile Dewi. Lho, ana Yudar pisan to. Walah, repot-repot ngentuke mrene yu. Mrene yu. Ki mau gak isok teko, anak kucing-kucing milik dewe rewel. Gombalan ya bu, waduh dorong tak, setiko ikabeh. Iya yu, anakku yang jalan dijahit no celonone, mene isok digae ngelamar kerja isuk luput. Dungaran iki kok perawani metu kandang. Orangnya ambut tanduk. Iku, kulo nugi lebih awal soalnya wangi ibu. Tapi kok mutlen sing dugi. Padahal sampun direwangi ambek ibu isu-isu nang pasar. Hus. Lho alah tenanan tayu. Mane sungkan ini dia aku ora teko. Ngerti omong tak tuwinggal yu. Ora-ora yu cenane Dewi kesenengan gawe omongan wae. Wis ae wong wae. Bisikan ya yu. Iya. Entahlah, anjani bocah si kok kuih nyatin yang dirawat dewe kan? Tapi ya dibutuhkan yang bisa dong ya ibu. Masih sama nakeh gak harusnya teko. Ya lapa kuih orang teko? Aku dewe lah. Ya iya, ya sejak dibahas. Mau yu ide ya orang nasi kok. Gak boleh. Ego. Duk, mangan sih, sego kuningnya wingi wis tak ngelet. Namek dewe ya. Ibu Arab tuku pulsa. Iya bu. Apa tak terima ayo tawaran Pak Yono ini? Terima ayo wis. Halo, assalamualaikum, Pak Yono. Waalaikumsalam. Ada apa, Dew? Ini, Pak. Itu loh, Pak. Tentang tawaran Bapak waktu hari Selasa kemarin, apakah masih berlaku? Tentu dong. Tentu apa? Itu. Saya mau menerima tawarannya, Pak. Saya tunggu besok di kafe dengan kita ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Hulurat. Waalaikumsalam. Iku dewe kate arisan. Yo alah, ibu nasi biasa. Oh ibu-ibu, pada arisan ya. Dia mau gak melebat. Lu rasa pun sanjang lah ini ibu arisan temeriki. Tapi yuk, aku ingin rumah teko yuk Ida, Dewi jaringin
mangkat ke Jakarta. Soalnya tolong dino. Alah, aku sih. Tenangan yuk, ayo ngomong ke kui. Jangan Dewi mangkat ke novel lo, kunci ketiga lo ketorong. Semua kita nama internet. Tenangan yuk. Tadi selama ini Dewi terjun ke penulis novel ini. Astagfirullah Gusti, tiwa saya disusun nang yuk ida. Sampai ngarani ini ku toyol. Mula kata ojo anggar nuduh, ini kisih-kisih nama Dewi kan. Apa mana yuk ini ngamik yuda? Cik senengnya ngompor-ngompori. Ya yumar, mau Dewi ya melu-melu maidong ne. Wes, ini wae, ayo besok awak Dewi nang yuk ida, agawin yalik sepura. Soalnya disusun. Kaya Dewi besok iris balik, lisan, yalus kurangan Dewi. Iya ibu, setuju. Aku gak setuju. Mana tuanya aku? Aku gomelus. Mas, kula wis pegel. Sampai kapan awak Dewi selidan terus? Sabar ya Dek, kuat matimu. Kira-kira kita nerima Rayo. Jadi kita pengen berdua. Apa putra nerima dengan awak Dewi? Apa Dewi itu serasa oleh aku nyedeki Dewi mau bini saudari kalian jenengan? Wis ora usah dipikiri. Aku bakal ngomong nak baca ibu. Wis ayo, aku saiki njaluk mangan opo ayo tak tumbasno.